Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Perangkap Burung. Hari ini pembahasan kita yaitu tentang ini. Bau, guys. Karena dia belum mandi. Caranya praktis agar enggak bau lagi. Ikuti terus video selanjutnya ya. Yang baru datang jangan lupa di subscribe, like, comment, share di media sosial yang kalian punya ya. Oke. Iya. Pertama, ini dia yang penting. Gunakan pohon karet, guys. Dan pertama juga kita buatnya pakai pohon karet ya, campur lem tikus ini. Udah nggak bagus lagi nih. Kita campur pulut yang udah rusak ini, yang bau, dengan pohon karet ya, getah pohon karet. Campur terus guys sampai merata seperti ini. Ntar dibersihin aja. Bentar lagi jadi. Dicampur terus sampai merata, sampai keras. Jangan terlalu keras juga, ntar susah dipasang ke ranting-ranting pohon. Dicampur terus sampai merata.
Ini udah jadi. Oke. Siap dipasang. Tuh, enggak terlalu bau lagi. Ya, cukup sekian video tutorial dari saya. Yang belum subscribe, tinggal subscribe saja, guys. Dan jangan lupa dinotifikasikan ya, biar tahu video-video terbaru dari saya. Sekian untuk terima kasih. Salam lengket Kalbar.